Subscribe channel KSTV sekarang juga ya. Dan klik lonceng biar nggak ketinggalan update video terkininya KSTV. Pemirsa, antisipasi kecelakaan menjelang Lebaran, petugas gabungan melakukan razia kelaikan kendaraan armada bis dan truk. Selain itu, para sopir bis dan truk juga dites urin sebagai upaya pencegahan serta meminimalisir kecelakaan yang disebabkan pengemudi yang mengkonsumsi narkoba atau miras. Razia kelaikan kendaraan armada bus dan truk dilakukan oleh petugas gabungan yang terdiri dari Satlantas Polres Blitar, Dishub serta BNN Kabupaten Blitar di Jembatan Timbang Jalan Raya Talun, Kabupaten Blitar. Satu persatu armada bus antar kota dan juga truk angkutan barang luar kota dihentikan dan diperiksa. Selain diperiksa kelengkapan surat-suratnya, petugas juga memeriksa kelaikan armada kendaraan seperti kondisi ban, lampu utama, lampu sein, wiper berfungsi dengan baik atau tidak. Selanjutnya, sopir kendaraan juga diwajibkan untuk menjalani tes urin satu persatu. Tes urin ini dilakukan sebagai upaya pencegahan terjadinya laka lantas di jalan yang disebabkan pengemudi angkutan mengkonsumsi obat-obatan terlarang, baik miras ataupun narkoba. Jadi hari ini kita bekerja sama dengan BNN, Dinas Perhubungan, Sat Narkoba. Jadi selain kita lakukan tes urin juga, melakukan cek kelayakan kendaraan itu sendiri. Untuk antisipasi jangan sampai terjadi kecelakaan kendaraan tertentu, sehingga nanti banyak sekali korban penumpang umum yang berjatuhan. Hasilnya nanti? Untuk sementara hasilnya, hasil dari tes urin itu sendiri negatif. Jadi sebanyak 30 sopir kita lakukan tes urin, alhamdulillah negatif, termasuk juga cek kelayakan dari beberapa kendaraan bis maupun truk. Mungkin yang terdiri di sini ada satu truk muatan tebu. Nah, itu kita lihat mungkin dari lampunya atau dari bannya masih kurang pas, nanti kita lakukan pembinaan. Sementara dari hasil pemeriksaan tes urin, tidak ditemukan adanya sopir yang mengkonsumsi obat terlarang. Hanya saja petugas sempat mengamankan satu buah truk luar kota yang tengah mengangkut kayu jati, namun tidak dilengkapi dokumen sah. Dari Blitar, Yudhistira, KSTV. Subscribe channel KSTV sekarang juga ya, dan klik lonceng biar nggak ketinggalan update video terkininya KSTV.